Rapat Anggota Tahunan Koperasi Keluarga Besar Dispenda tahun 2018 dibuka secara langsung oleh Kepala Bapenda Jawa Barat sekaligus Pembina Koperasi Haji Dadang Suharto SHMM. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Hajah Emma Siti Fatimah MSI selaku Ketua KKBD. Adapun agenda rapat tahunan kali ini adalah satu, memberikan penyelesaian tanggung jawaban pengurus di pusat pengawasan dan pelaksanaan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemberian beasiswa untuk putra-putri anggota koperasi yang berprestasi. Dalam rapat anggota tahunan ini, Doktoranda Hajah Emma Siti Fatimah MSI kembali terpilih sebagai Ketua KKBD periode 2018-2020.